Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jamal Jackson. Pada video kali ini saya bersama teman saya. Bersama teman saya ya, orang Ponorogo. Kita sedang berada di salah satu pasar di daerah Chungli ya, Chungli Taiwan. Dan kita akan sedikit review di sini ya. Teman saya juga mau beli jaket katanya. Oke, langsung saja ikuti perjalanan kita. Bye bye. Ini pinggir jalan kono. Hei, geli ra. Anjir, mungkin. Ini ya suasananya pasarnya. Mahal aja jaket ini. Harganya sekitar 500 ribu lebih ya. Jadi apa pun. Oh, ini satu arah ya dari sana. Bisa rekam lo. Aku sama Bu Ben. Raket. Kita mau. Lebih kasih kaki. Tapi polu kur. Iya, agak mahal ya. Biasanya itu 100 cm itu dapat 10. Ketok sama aku lah ya. Ini kamu syukur di sekali ya. Kita cari yang lebih murah. Bro, kalau kamu udah nemu jaketnya di toko mana berhenti? Oke. Okay. Saya enggak. Oke. Masih lanjut. Iya. Serba kaosnya serba sekitar 50.000 kurang sedikit. Ini jaket serba sekitar 170.000, 180.000 lah ya. Ini karena teman saya mau pulang ya, jadi dia mau bawa oleh-oleh buat anak istri sama keluarganya ya. Oke, kita ke sana ya. Berarti kita keluar dari area pasar. Ini kalau kalian pengen lihat ya, permainan stick di sini. Jadi hadiahnya itu bermacam-macam ya. Enggak, kalau di Indonesia itu hadiahnya itu ada ya. Di sini kalian mau cari hadiah, hadiah boneka yang gede juga ada. Hadiah handphone juga ada, hadiah jam tangan juga ada. iPad, iPhone pun juga ada ya. Dan harganya sama ya. Koinnya sekitar 10 NT bro. Koinnya 10 NT ya, kalau main kita rupiahkan sekitar 5.000 rupiah saja koinnya ya. Satu koinnya bro. Betul. Nah, ini. Ini ada cukur jenggot juga ada.
biasanya ada handphone ya. Sekarang nggak ada mungkin. Ya. Di ujung sana ya tempatnya. Kata kameramen ya saya itu. Ya utuh tuh. Betul. Oh, jemur. Oh, fuck eh lali gue. Cabange kuwi cabange. Wes sakle modele padha lho ngarep ya ning kuwi. Kuwi rek cool. Engke mareke opo ya? Wah, yes. Kalau kalian nggak percaya, di sini ada iPhone ya. Kalau kalian beruntung ya, kalian masukkan 5.000 rupiah saja ya, bisa dapat iPhone ini. Wah, keren nggak sih? Ada ini, iWatch. Oke, ya kesana lagi. Ini juga ada iPhone lagi ya. Masa 10 ente bro? Iya, sekali mana 10 ente? Iya. Sekali ya. Kok murah? Tapi bro, ini loh iPhone Pro gitu. Wah, iya nih. Ini iPhone 11 kayaknya. Tapi kalau kalian hoki, kalian beruntung ya, kalian mungkin masukkan 5.000 kali 10 udah bisa nyangkut ya. Karena kayak gini biasanya kalau udah banyak itu baru dapat ya. Kalau baru sekali dua kali kan masih belum panas ya. Iya loh. Bisa lumayan loh bro. Iki deh. Lah iki loh. Sangka kata sebelum belum lagi iso nyapet kenceng. Kayak main kan ini kan bro. Oh ini ada tulisannya ya. Jadi dia targetnya minimal paling nggak kita udah masukin berapanya juga ya, hampir 1000 NT ya. 1000 NT itu sekitar hampir 500 ribu ya. Kita masukin hampir 500 ribu, dia baru capitnya itu mau kenceng ya. Oke, okay, tapi kalau saya nggak hobi ya buang-buang duit kayak gini. Mending kalau saya itu teman saya dapat apa gitu, saya beli dengan harga murah gitu aja. Tas-tas api, wah ini ada iPhone 13 kayaknya. iPhone 14 ini. iPhone berapa ini bro? Orang-orang sih? Tuh bukan, kayaknya ini entah iPhone kamu nggak tahu saya. Ini ada sempak. Ayo balik ke sana. Ada drone juga ya. Drone. Tapi di daerah sini kita nggak boleh menerbangkan drone ya, karena aturannya ketat, karena di area bandara ya sampai berapa puluh kilometer nggak boleh menerbangin ya. Jadi meskipun kita menerbangin cuma setinggi dada gini aja ya, nanti itu terdeteksi ada alatnya ya, bisa kena denda puluhan juta ya sama polisi. Oke, lanjut kita cari jaket. Tapi biasanya main pro malah bro. Ya tergantung sih. Yo. Aku pengen main tarikan. Udah nyampe toh. Ya. Iki lah nang ngene rasane iki. Ya aku yo duwe rasane iki lho sampe 1800. Sesuk ke sak akeh 5 ae. 1400. Jendeng main lo kono. Ya ini teman saya mau coba main ya. Kan jajal ini bro, ya pura bro jajal. Coba siapa tahu dapat iPhone ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Capitane mereng ngene kok. Aduh iya ini capitannya kayaknya emang sengaja dibikin gini apa gimana ya? Ini enggak mungkin dapat kayaknya. Loh, saya ringkas, Bro. Sumpah. Saya ringkas. Tak iki lho ora duwe. Iki kok lono buriku saya naik. Iki bisa ya, kok. Wong miring e kok ngene. Joko sing kuwi ga iso. Iya. Ora iso. Nek ora iku kok nek raja iki ngelarek kene iki. Angel kuwi wis gak kuat to. Entek karo sak iku lagu saya enak e. Yo genten main no. Bismillahirrahmanirrahim. Iki di waktu apa, Bro? Ya kan wektune iki karek papat iki lho. Enggak empat. Matane. Oke, sekalian lagi aja ya kalau dah urusan. Buang-buang duit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wes. Loh kok mungkin? Nggih opo? Wes jare pemen boneka karep. Wong iki ki di. Motor ini ngene lho. Ini ki dicepet wae ngono kok. Jajal ae. Oleh, Bro. Oh. Orang ngatung kok. Eh, Pak. Orang kuat. Nah, itu wes. Wes. Jadi udah sampai ya, kawasannya. Nanti kita di lantai 2, kalau 3 ya. Itu ada 2-4 dan 3-4. Wes, ini loh, eh. Gampang lantai lo. Boleh rekam enggak? Gantian saya di bawah kamera. Teman-teman saya mau beli. Helm apa beli? Hah? Helm. Ya, ini sekitar hampir 200 ribu ya. Ini yang murah ada yang mana juga sih. Taipe bayare larangan nek los. Pak Taipe. Jadi ini kalau di Taipe mahal ya, guys. Karena di Taipe losnya mahal. Ayo, ayo, ayo juga. Yuk, kita naik.
Ya, ini teman saya udah pilih jaketnya tadi ya, udah dibayar. Cuma saya lupa nggak krik roh. Nah, sekarang kita langsung balik ya. Kemana ini bro? Pulang. Oke. Dan saya akan antar teman saya ke tempat pemberhentian bus. Dan saya akan balik ke mes saya. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya, terutama yang udah subscribe. Semoga kalian diperlancar rezekinya, diberi panjang umur, sehat walafiat, sehat jasmani rohani, dan juga diperkuat imannya. Ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.